mereka yang macam jual unta, tapi kau sendiri malas nak usaha. Cerita sana sini gebang kau merata-rata. Pandang depan mata ada saja cerita, tipu belit kawan dan macam ular sawah. Bila dah tahu kau lari berbatu macam kau nampak hantu. Zaman sekarang kau yang guna duit korang. Bila pecah tembelang lari lintang bukan, kau tak mampu bayar sekupang pamlaka sam. Ku amai-amai belalang kupu-kupu, bayar duit aku yang semua kau sapu. Kambing biri-biri lah sudah datang dari Jawa, mana kau nak lari bawa duit tu ke mana. Buai laju-laju buai sampailah pukul sana. Duitku beribu semua entah kemana. Memandang fasolati yang di tapak kakinya. Dan memang kau salah, ku tak buka pun tak apa. Apun sing semar tilang. Tembelang lari lintang bukan, kau tak mampu bayar sekupang pang rapapang. Ku amai-amai belalang kupu-kupu, bayar duit aku yang semua kau sapu. Kambing biri-biri yang sudah datang dari Jawa, mana kau nak lari bawa duit tu kemana. Buai laju-laju buai sampailah pukul sana. Bayar hutang itu takut nanti kau merana. Memandang fasola tikam di tapak kakinya. Dan memang kau salah, tak buka pun tak apa. Lampu bising semar tilang. Lampu bising semar tilang. Selamat datang ke Suara Sensasi 3.0. Kita bersama dengan penyanyi-penyanyi daripada Suara Wisma Gilang Serai musim yang ketiga. Dan mereka akan mendendangkan 4 buah lagu dan salah satunya akan menjadi lagu cabaran. Dan kali ini kita bersama juara Suara Wisma Gilang Serai. Tapi sebelum itu, jangan lupa like and share dan klik on the notification button di seluruh platform social media Wisma Gilang Serai. Berikan tepukan gemuruh untuk The Champ! Haziq. Wow, apa tu? Apa tu? Tepuk. Oh, okey. Aku ingat kau nak kalit lagu tadi. Terperanjat. Okey, Haziq. Nama betul apa? Muhammad Haziq bin Muhammadan. Oh. Jadi pakai kat competition ni Haziq Muhammadan. Nama bapak sekali. Bawa. Betul. Dan Haziq, sebelum masuk Suara Wisma Gilang Serai, apakah pertandingan ke any music background ke? Silakan. Sebelum WGS, saya boleh cakap saya kan? Boleh, go. Saya masuk ni Anugerah 2021 lah. Itu paling first competition saya dalam bidang nyanyian lah. Oh, sebelum tu? Sebelum tu tak ada. Saya tak memang ada. Camera shy, memang takut nak masuk. Nak nyanyi pun takut lah. Jadi itu first time saya try lah. So kenapa masuk ke Suara Wisma Gilang Serai? Pasal after that Anugerah, I feel like macam still macam tak satisfied lah, but I feel macam I still can sing. I can sing lah, so I just hantar je lah video kan. Nah, hashtag, cuba lah. Hashtag je lah. Itu pun last day deadline eh. Then main hantar sekali dapat message lah. Jadi terus lah, whack je lah. Oh, whack je lah. Whack je lah. Apa yang ni jadilah eh. Jadilah. Alright, kita akan ke lagu yang seterusnya. Lagu yang kedua, Haziq akan mendengar lagu apa? Lagu Terima Kasih Cinta dari Afghan. Ya, oh dahsyat ni, dahsyat ni. Okay, kita akan tengok macam mana Haziq nyanyi lagu slow melo ni. Terima Kasih Cinta daripada Afghan.
Terimalah Haziq. Let's go. Dahsyat. Terima kasih cinta. Dahsyat. Feel dia dapat. Alhamdulillah. Baik. Okay, Haziq. Saya nak tanya awak. Apakah benda-benda yang awak selalu buat dekat Gelang ni? Kalau dekat Gelang, biasanya datang untuk makan lah. Kalau datang Gelang, mesti makan. Seperti apa? Makanan yang harus? Wajib? Biasa... Nasi padang je lah kalau biasa-biasa tu. Tapi kalau dessert dia cendol sini baik. Cendol sedap. Cendol sedap. Karipap. Yes. Karipap banyak. Karipap. Tapi tak selalu juga lah. Tapi itu je lah. Kalau datang memang attack tu je lah. Attack tu je lah. Oh dahsyat lah. Itu memang Gelang ni famous dengan makanan-makanan dia. Macam Hajar Maimunah ada dan sebagainya lah kan. Ada nasi ayam. Around ni memang kena try Z. dia nak ke atas sikit. Banyak sangat. Okay, itu adalah salah satu benda yang awak pergi ke Gelang lah. Dan kali ini special kita ada lagu cabaran. Lagu cabaran awak apa? Semoga Bahagia. Semoga Bahagia daripada? Yes. Aku nama lupa. Zubir Said. Zubir Said. Takkanlah, tak kena penulis. Tak, bukan. Pasal ada dua nama yang
apa ni serupa kan. Betul. Nak cakap takut salah. Takut salah. Itu adalah penulis mapan lah. Dia tulis National Anthem. National Anthem, yes. Oh, awak dapat lagu itulah. Semoga bahagia. Lagu ni pun kalau nak ingat balik bila last nyanyi time zaman sekolah, sekolah rendah. Lagu-lagu rakyat orang panggil. Yes. Rakyat. Boleh kilit lah. Entahlah. Kau awak salah nyanyi ni, rabak ni orang semua tahu dah. Cuba je lah. Yang terbaik, kita tengok macam mana Aziq nyanyi lagu Semoga Bahagia. Sama-sama kita berbahagialah melihat Aziq nyanyi. Kita akan ke lagu cabaran Aziq Muhammadan dengan lagunya Semoga Bahagia. Let's go. Cari pelajaran, jaga diri dalam kesihatan, serta sopan santun dengan kawan-kawan. Dengan hati bersih serta suci, sama-sama hormat dan berbudi, jaga tingkah pemuda pemudi. Adat dan budaya junjung tinggi, capailah lekas cita-cita pemudi-pemuda, supaya kita ada harga di mata dunia. Tentu bahagia, lemah lembut perangai pemudi, cergas tangkas wataknya pemuda, suka rela selalu berbakti, sikap yang pembela dan berjasa, capailah nama yang Wow, dahsyat. Wow. Oh, terperanjat ya? Wow, terperanjat lagi. Semoga bahagia, memang dahsyat lah. Dan di sini saya ingin memberitahu penyanyi-penyanyi daripada Suara Wisma Gilang Serai musim yang ketiga ini mendedahkan lagu-lagu cabaran daripada nyanyian-nyanyian artis tanah air kita yang dahulu-dahulu. Dan seperti awak, awak dapat penulis. Penulis tanah local, air. Yes, yeah, local. Memang dahsyat. The legend itself. The legend. Memang dahsyat. Memang dahsyat. Wow. So, saya nak tanya Aziq ni. Apakah yang mendorong awak untuk menjadi seorang penyanyi ataupun seorang penghibur? Oh, yang mendorong saya biasa... Pasal dari kecil memang... Family saya minat lah tengok-tengok. Competition, nyanyi-nyanyi. Betul. Jadi, lepas tu... Abang saya pun dulu nyanyi juga. Jadi, tengok-tengok. Alamak, macam boleh nyanyi kan? Jadi, test lah sekali. Mak, bapak pun cakap... Try competition lah. Pasal kalau nyanyi kat rumah ni tak mendatangkan hasil lah. Ah, jadi, betul juga. Jadi I just
try lah. Tapi malu tu macam mana tu nak mengatasi? Ya, malu memang malu rambut, rambut sekarang pun malu ni. Tapi macam mana mengatasi tu? Itu tak tahu. Masih tengah cari lagi lah. The window dia, dia punya nak overcome that. Yes. Malu. Masih tengah stage nak cari lah lagi. Yes, correct. Oh, stage fright tu okay. Kadang-kadang macam pening. Boleh mabuk. Pengsan. Mabuk nak pengsan. Okay, future wise ada apa-apa yang upcoming ke? Saya tahu awak punya lagu dah di-release kan? Dah release. Alhamdulillah, carta nombor 3 lah sekarang. Tapi itulah, sekarang saya pun working with my father with for another song lah. Lagu untuk arwah ibu lah. Jadi tak tahu bila lagi. It's ongoing lah, ongoing, masih proses lagi. Masih tengah proses. Dan daripada siapa nak collab ke macam mana? Nak collab dengan awak macam mana? Collab DM ya. DM kat mana? DM dekat IG, jangan malu-malu. Pasal saya malu, jadi kalau ada yang nak, ada nak collab tu, DM je lah. Pada siapa yang nak collab, awak boleh DM Instagram Haziq Muhammadan eh? Correct. Haziq H-A-Z-I-Q dot. Ada dot, dot kan? Ada dot. Muhammadan. Haziq Muhammadan tak boleh pakai? Betul-betul. Memang dahsyat. Lagu terakhir awak adalah lagu duet. Lagu apa? Lagu Roman Cinta. Roman Cinta. Wow. Ini memang terkejut. Ini memang dahsyat lah eh. Ini kirakan urat otak semua keluar. Memang. Dah boleh jadi Wolverine ni. Itulah. Macam mana eh ni. Boleh tak? Agak-agak boleh. Boleh bagi. Rasa boleh lah. Boleh. Tapi tengoklah macam mana. Tengok macam mana. Kita akan tengok macam mana juara kita, Haziq Muhammadan. Takkanlah tak boleh. Juara ni. Juara Haziq Muhammadan akan menduet lagu Roman Cinta daripada Mojo. Mojo, yes. Betul. Ini adalah lagu yang terakhir dan kita akan menutup tirai. Ini adalah lagu yang terakhir daripada Haziq Muhammadan. Menutup tirai bagi suara sensasi 3.0. Terimalah Haziq Muhammadan dengan lagu yang terakhir beliau, lagu Roman Cinta. Kita jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye. Jauh sudah tiada udara untuk diriku hembus, denyutan nadi pun terbentur melumpuh dalam hening jiwa. Jika kamu tak percayakanku, belakanglah dada dan kau intiplah di situ, pasti akan jumpa kasih yang menyala merata dirimu. Kerana kau satu-satunya cinta agung yang dalam mimpi bounty.